seluruh para jemaah ahli Korea Masjid Kota Damansara. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an, semoga Allah memberkati hujan pada malam ini dan pada bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini untuk kita bermurajaah ataupun membaca beberapa potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita bincang lagi beberapa perkara ataupun beberapa perkataan, beberapa ungkapan yang saya ambil daripada buku Laisa min Qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Dr. Muhammad Fuad Syakir dalam memperjelaskan kepada masyarakat, membahagikan ataupun mengkategorikan yang mana satukah kalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ia adalah ungkapan-ungkapan yang disebut oleh para sahabat, juga barangkali disebut oleh para tabi'in dan barangkali juga disebut oleh tabi'an tabi'in. Maka penulis menjelaskan, menghimpunkan kata-kata yang mungkin menjadi kekeliruan, yang menjadi sebaran umum. Lebih-lebih lagi pada hari ini di medsos ataupun media sosial, yang mungkin kita tidak dapat mengetahui di manakah sumber ataupun masadir rujukan-rujukan yang perlu kita tahui. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berusta ke atas diriku, iaitu yang merekayasa ke atas diriku apapun perkataan, perbuatan yang disambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ancaman di situ Allah, Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya dia itu disediakan baginya tempat di neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita tengok satu ungkapan yang mungkin masyhur dalam kalangan kita di media sosial ataupun di WhatsApp dan sebagainya. Mungkin kita pernah dengar ataupun kita pernah terbaca, mungkin disebarkan oleh kawan-kawan, ahli keluarga ataupun masyarakat ataupun ahli Korea kita sendiri dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Ada satu ungkapan yang berbunyi al-qawlu. Ungkapan ini disebutkan dan direkodkan di dalam kitab Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim. Ini bukan hadis, tapi Imam Muslim mencatatkan kata-kata ini, ma anta bimuhdithin qauman hadithan la tublighuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Satu ungkapan yang bermaksud, tidaklah engkau berbicara, ma anta bimuhdithin, kepada satu kaum dengan suatu perbicaraan yang akan mereka tidak sampai padanya. Ma anta bimuhdithin qauman hadithan la tublighuhu uquluhum illa, kecuali kana li ba'dihim fitnah, kecuali hal tersebut akan menjadi fitnah sebahagian yang lain. Kata-kata ini kita sering dengar ataupun kita pernah terbaca, dan saya sendiri sering kali pernah mendapat kata-kata ini. Kadang-kadang kita menganggap dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Imam Muslim mensyarahkan dalam syarah yang Sahih Muslim, dia menyatakan bahawa ini adalah ungkapan daripada sahabat Nabi, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidaklah engkau berbicara kepada satu kaum, ma anta bimuhdithin qauman hadithan, dengan suatu perbicaraan yang akal mereka tidak sampai padanya, kecuali hal tersebut akan jadi fitnah sebahagian yang lain. Ungkapan ini signifikan ataupun kita boleh katakan sesuai, kalau kita nak sebut apakah antara pesanan yang disebut oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibnu Mas'ud
mengatakan bahawa hazal qaul fihi tahzirun min alqaul bi umurin ghairu mafhumah. Iaitu hendaklah kita ni apabila berkata sesuatu ataupun kita berbicara, kita bercakap di hadapan satu kaum ataupun di satu pihak. Contohnya hari ini saya berkata-kata dengan para jemaah yang berada di masjid Kota Damansara, yang secara urufnya ataupun secara adatnya orang-orang di sini boleh kita kategorikan sebagai masyarakat bandar yang terdedah kepada pendedahan yang luas, kepada sosio budaya, ekonomi dan sebagainya. Maka perbicaraan kita ataupun percakapan kita itu hendaklah kita cakap pada ukulihim ataupun kepada tahap sampai kepada pemikiran mereka ataupun tahap sampai untuk mereka menerima apa yang kita hendak katakan. Ataupun dalam erti kata lain, kita tak boleh berkata satu benda yang tidak mampu kepada satu kaum itu ataupun satu kelompok itu luar daripada kebiasaan mereka ataupun luar daripada kerja buat mereka seharian. Contohnya kalau kita berkata pada satu kaum ataupun satu kelompok di sebuah perkampungan yang urufnya mereka itu bekerja hari sebagai petani contohnya, pesawah contohnya, maka perbicaraan kita ataupun dakwah kita itu kena pada tahapnya. Itulah apa yang dipesankan kepada kita, apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata-kata ini merupakan peringatan, tahzir, minal qawl bi umurin ghairu mafhumah inda ghairi ahli al-almi wal fahmi. Janganlah kita berbicara ataupun kita, contohnya kalau kita sebagai seorang guru di sekolah, audien kita ataupun di hadapan itu, pelajar kita di hadapan itu adalah pelajar tahap 1 contohnya, darjah 1, darjah 2, darjah 3, sudah tentu kita kena bercakap pada tahap kefahaman mereka. Jangan kita berkata ataupun kita berbicara, kita mengajar, kita memberi tunjuk ajar ataupun kita memberikan satu ilmu yang luar daripada kefahaman mereka. Ghairu mafhumah inda ghairi ahli al-ilm. Ataupun kita bercakap kepada sebuah kelompok ataupun satu kaum ataupun di masyarakat yang padanya itu adalah sebuah pasar, pasar-pasar ataupun tempat yang tidak sesuai untuk kita bercakap kepada akal ataupun tahap kefahaman mereka. Kalau di bandar, maka kita cakap sesuai dengan kadar akal ataupun kefahaman mereka. Kalau kita berada di luar bandar, berada di perkampungan yang jauh daripada pendedahan, yang tiada akses kepada internet contohnya, tidak ada akses kepada maklumat-maklumat yang advance ataupun yang tinggi kefahamannya, maka kita kena cakap pada laras bahasa yang mudah difahami, laras bahasa yang senang dikecapi oleh tahap pendidikan contoh, tahap kefahaman. Kalau kita bercakap dengan orang kampung ataupun orang yang rendah pada pendidikannya, maka kita cakap pada kadarnya. وَهَذَا الْأَمْرُ خَاصٌ بِجَوَازٍ كِتْمَانٌ مَا يُثِيرُ الْفِتَنْ بَيْنَ النَّاسِ. Maka para ulama atau para penulis menyatakan bahawa perkara ini merupakan perkara yang kita kena teliti, bahawa harus bagi kita untuk menyembunyikan ataupun menyimpan bicara kita itu. مَا يُثِيرُ الْفِتَنِ. Sekiranya kita cakap pada satu kaum ataupun pada satu tempat itu boleh memberi kesan ataupun membawa kepada fitnah, al-fitan, bainan nas, di antara golongan manusia. Dan benda ni banyaklah, ataupun benda ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang majikan, sebagai seorang bapa di rumah kita, sebagai seorang abang yang sulung,
maka kadar ataupun percakapan kita itu pada kadarnya, pada akal yang pada kita nak sebut kepada kepada mereka. Kalau kepada anak kita, maka pada kadarnya. Kalau kepada orang dewasa, maka pada kadar kefahamannya. Kepada orang yang lebih tinggi ataupun intelek dari segi pendidikannya, tarafnya, maka juga dibicarakan pada pada kadarnya, sesuai kepada pada mereka. Supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah sebahagian yang lain. Illa kana li ba'dihim fitnah, supaya tidak berlaku pada sebahagian yang lain fitnah. Bila yang kadar akal mereka itu rendah ataupun tinggi, apa tidak faham pada pembicaraan seseorang, contohnya sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang jurulatih, sebagai seorang instruktor, sebagai seorang apa lagi, pensyarah, sebagai seorang penceramah, maka kita kena melihat pada kadar audien ataupun orang yang ada di hadapan di hadapannya. Berkata Imam Az-Zahabi, qala al-Allamah Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi merupakan antara sarjana ataupun ilmuwan Islam yang menjadi rujukan kepada kita pada hari ini, yang popular dengan karyanya Siyar A'lamun Nubala dalam membahaskan ataupun menceritakan profil-profil para ulama, profil-profil para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Maka Imam Az-Zahabi berkata, fi qadiyatu kitman ba'dul ilmi khawfan min itharatin nas. Pada satu keadaan, pada satu-satu masa ni, kita boleh menyembunyikan ba'dul ilm, menyembunyikan sebahagian daripada ilmu ataupun maklumat. Untuk apa? Kan kalau kita tengok pada asasnya, ilmu tu tidak boleh disembunyikan. Tapi Imam Az-Zahabi kata, fi qadiyah kitman, pada situasi ataupun pada masa, kita ni boleh menyembunyikan ilmu ataupun boleh menyembunyikan maklumat, boleh menyembunyikan informasi. Untuk apa? Khaufan. Sebab mungkin kita rasa takut sekiranya kita sampaikan perkara itu ataupun kita hebahkan perkara itu, walaupun perkara itu benar, min itharatin nas, dia boleh membawa kepada membawa fitnah. Imam Az-Zahabi kata, haza dalun ala jawazi kitman ba'dul ahadith allati taharak fitnah fil usul wal furu. Maka pada satu-satu keadaan, pada satu-satu masa ni, kita ni boleh menyembunyikan satu maklumat lah kita kata, ataupun ilmu, walaupun maklumat ilmu itu benar, harus untuk kita kitman ba'dul ahadis, menyembunyikan ataupun tidak menyampaikan sebahagian kepada pembicaraan kita, allati taharrak, yang mana boleh menggerakkan fitnah. Taharrak, harakun, harakatun, harakah, harakah itu bergerak, tahrukul fitnah, yang boleh menggerakkan fitnah. Nah, contohnya hari inilah di telefon kita, tuan-tuan dan puan-puan semua ada handphone di tangan tuan-tuan. Kita ni boleh menyebarkan maklumat ni dengan sepantas mungkin. Tak kira lah maklumat itu maklumat palsu, maklumat tu maklumat yang benar. Maka kita boleh menggerakkannya. Maka Imam Az-Zahabi kata, harus untuk kita menyembunyikan ataupun untuk kita menyimpankan sebahagian daripada kata-kata ataupun perbicaraan kita yang boleh, yang mana boleh menggerakkan fitnah pada perkara usul ataupun ataupun furu'. Katalah perkara itu perkara yang benar, perkara yang benar dari segi ilmunya, fiqahnya. Contohnya perbicaraan, kalau tengok perbicaraan usul ataupun perbicaraan furu', furu' ni banyak dalam fiqah lah kita tengok. Dan kalau hari ni kita boleh tengok, tuan-tuan puan-puan boleh search saja di mana, di YouTube, kita boleh tengok macam mana orang-orang Islam yang berada di utara Afrika yang berpegang kepada mazhab Maliki contohnya,
dalam dalam fiqh, dalam solat mereka. Lain tata cara solatnya. Maka contohlah kita ni orang yang faham, kita tahu oh dia ni orang orang Morocco ataupun Maghribi contohnya. Solat tak angkat takbir, tak angkat tangan. Dia takbir atau ihram tapi tak angkat tangan. Tangan letak kat bawah contoh. Tiba-tiba kita sebarkan kepada satu kaum ataupun kepada masyarakat yang mungkin kurang pendedahan kepada pengajian fiqahnya ataupun kurang maklumat, kurang ilmunya. Kita share, kita maklum, kita sampaikan kepada kaum yang yang kita apa, la tublighu uquluhum, kita sebut tadi. Ya, padanya satu kaum yang tidak sampai kepada tahap akal mereka. Maksudnya dia dia tak ada pendedahan, dia tidak pernah belajar. Maka kita sebarkan satu benda yang betul di, di 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 luar daripada kawasan kita, di luar daripada negara kita. Maka dia kata oh ini sesat. Ini satu ajaran yang sesat yang yang dia tidak pernah nampak, sedangkan ia adalah perkara-perkara furu' ataupun perkara-perkara sebahagian daripada fiqh yang yang diterima ataupun yang disepakati oleh para ulama di seluruh dunia. Ataupun apa lagi contoh qiraat di dalam Al-Quran, qiraat dalam suratul Fatihah contohnya. Qiraat ada 7 cara bacaan ataupun 10 cara bacaan menurut imam-imam ataupun qori-qori yang padanya ada sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di di Malaysia ni ataupun di Nusantara ni hanya mendengar qiraat Hafs bin Asim saja. Tiba-tiba ada orang share video di negara lain contohnya baca qiraat yang kita tak pernah dengar. Dia kata eh dia baca salah ni. Contoh. Kita pula dikategorikan sebagai satu kaum ataupun masyarakat yang la tublighu uquluhum. Mungkin pada saat itu kita tak tak tahu maklumat itu ataupun kita belum belajar ataupun kita tidak pernah belajar. Maka benar apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, illa kana li ba'dihim fitnah, yang mana sebahagian padanya boleh menjadi fitnah kepada sebahagian yang yang lain. Sebab itu apabila kita berbicara ataupun kita berkata-kata, hendaklah kita melihat kepada tempat di mana kita bercakap, dengan siapa kita bercakap, apakah taraf pendengar-pendengar yang berada di hadapan kita, apakah persekitaran pada tempat yang kita hendak katakan. Maka sebab tu kita tak boleh membawa fatwa-fatwa yang luar daripada negara kita. Kita boleh tengok fatwa-fatwa kalau berlakunya dalam pelbagai keadaan. Boleh tengok contoh COVID sajalah. COVID, bagaimana muzakar fatwa ataupun mufti-mufti negara kita ini tidak sama dalam membicarakan perkara yang seperti mana mufti-mufti yang berada di luar daripada negara kita. Sebab tempat berbeza dari segi masanya, tempatnya, maka fatwa juga berbeza. Maka kita tidak, kalau orang yang faham, orang yang belajar, orang yang tahu tentang kedudukan fatwa, belajar bagaimana hukum dikeluarkan, bagaimana fatwa di diistimbatkan, maka dia faham, dia jelas, maka dia akan diam. Kalau benda itu diterima oleh orang yang tidak sampai pada akalnya, maka disebarkan, maka disitulah yang dirisaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, allati taharraku fitnah fil usuli wal furu' awil madhi awil dhammi, sama ada dalam perkara pujian sekalipun, awzam, perkara-perkara celaan, amma hadithun yata'allaku bihilli aw haramun fala yahilu kitmanihi biwajhi fa innahu minal bayyinati wal huda. Maka Imam Az-Zahabi kata lagi, tapi adapun amma hadithun, adapun perbicaraan ataupun satu penjelasan ataupun keterangan, yata'allaku, yang berkaitan dengan bihalli, dengan benda-benda yang halal, au haramin, ataupun perkara-perkara yang haram, fala yahillu kitmanih, maka kita tidak boleh menyembunyikan. Kerana apa?
fa innahu minal bayyinati wal huda. Adapun kalau perkara yang berkaitan dengan halal dan haram, dosa, pahala, syurga, neraka ni, maka kita kena sebut, kena maklumkan, kena jelaskan. Kerana apa? Dia termasuk dalam perkara-perkara yang al-bayyinat, perkara yang perlu diterangkan, perlu pada penjelasan, wal huda dan juga petunjuk. Wa hadzal qaul laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis menegaskan bahawa ungkapan tadi itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seperti mana yang dicatatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimatus Sahih oleh Imam Muslim. Bagaimana Imam Muslim itu sebagai seorang perawi ataupun perekod, merekodkan himpunan-himpunan hadis di dalam Sahih Muslim, dia boleh saring. Ini adalah kata-kata Ibnu Mas'ud. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya masyarakat tidak berwenang-wenang menyandarkan perkara-perkara yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis mendatangkan hadis yang menjelaskan kepada ungkapan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, mayuqabilul qaul minal hadits syarif, iaitu maksudnya apa? Maksudnya penulis kata bukan tak ada hadis Nabi yang lain dalam menjelaskan ataupun menceritakan tentang subjek ni ataupun perkara ni, perbincangan ni, perbincangan tentang kata-kata yang kita tidak boleh cakap kepada orang yang bukan tahapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani dajjaluna kazzabuna ya'tunakum min al ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum wala yaftinunakum. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, akan ada pada satu zaman ataupun akan berlakunya pada akhir zaman nanti, dajjaluna kazzabuna. Apa maksud dajjaluna kazzabuna? Nabi SAW mengatakan akan datang kepada akhir zaman, iaitu muncul akhir zaman nanti dajjal-dajjal, para pendusta, dajjaluna kazzabuna. Nabi menggunakan istilah dajjal-dajjal. Dan hadis bukan nak sebut pasal dajjal, tapi nak sebut tentang orang-orang yang membuat pendustaan ataupun merekayasa perkara yang tak ada ataupun perkara-perkara yang tidak benar, palsu. Dan kita berada pada zamannya. Kita boleh melihat bagaimana masyarakat ataupun bagaimana hadirnya aplikasi ataupun gadget-gadget yang amat mudah ataupun terlalu ringan tangan-tangan manusia itu pada akhir zaman, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan-golongan dajjalun kazzabun, dajjal-dajjal, para pendusta. Mereka ini ya'tunakum minal ahadith, mereka ini akan datang kepada kalian dengan ucapan-ucapan, bima lam tasma'u, ya'tunakum, iaitu nisbah kepada dajjal-dajjal dan dajjal-dajjal pendusta ni, dia akan datang kepada kita pada akhir zaman ini dengan perkara yang kalian tidak pernah dengar. Bima lam tasma'u, kita tak pernah dengar sepanjang mungkin tuan-tuan pernah hidup 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tiba-tiba datang orang share ataupun ada orang bercakap perkara yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Bahkan antum wala aba'ukum, kamu tak pernah dengar, bahkan ayah-ayah kamu ataupun bapa-bapa kamu pun tak pernah dengar tentang perkara itu. Wa fa iyyakum wa iyyahum, bahkan ayah-ayah kalian juga tidak pernah mendengarnya, maka jauhilah mereka.
fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Mereka tidak akan menyesatkan kalian mahupun mendatangkan fitnah kepada kalian. Nabi berpesan kepada kita supaya kita jauhi kepada golongan-golongan yang membuat dusta. Kalau kita ada account sekarang ni, boleh kata walaupun kita ni veteran ataupun berusia, tapi kurang-kurang mesti kita ada satu account. Tak kira lah Facebook ke, ada account apa, Instagram ke, account apa lagi, macam-macam lah sekarang ni, TikTok dan sebagainya. Maka kalau hadir ataupun terlintas di hadapan kita dalam paparan telefon kita, maka Nabi kata wa iyyakum fa iyyakum wa iyyahum la yudullunakum wa la yuftinunakum. Jauhilah mereka, mereka tidak akan menyesatkan kalian. Maksudnya mereka ini boleh menyesatkan kalian dan mereka ini boleh mendatangkan fitnah kepada kalian. Hadis Imam Muslim. Wa huwa tahzirun nabawi, dan ini merupakan peringatan, tahzir daripada Nabi SAW. Wahuwa tahzirun nabawi min sima'in ghairil ulama' wa tiba'un ahli dalalah wal ahwa. Maka kita sebagai seorang yang beriman, yang dapat membezakan perkara-perkara yang benar, mana-mana perkara-perkara yang palsu, perkara-perkara yang tidak tepat, maka hendaklah kita menjauhi ataupun mengambil peringatan Nabi SAW itu, min sima'in ghairil ulama', mendengar kata-kata yang bukan daripada orang yang alim ataupun pakar dalam bidangnya. Maksud ulama' itu orang yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai ilmu pada bidangnya. Lebih-lebih lagi orang-orang yang digelarkan ulama' itu, terutamanya mereka yang faham tentang agama secara jelas. Ulama' yang murabbi, ulama' yang mursyid, ulama' yang tahu salasilah ilmunya, gurunya, dan mereka itu terdidik dan terpandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan penulis menjelaskan lagi bahawa hendaklah kita jauhi daripada wattiba'u ahli dalalah, daripada kita mengikut golongan-golongan yang sesat, wal ahwa, golongan-golongan yang mengikut hawa nafsu. Kalau yang sesat ni jelas kita boleh tahu dengan ilmu yang kita ada, kefahaman yang dibentuk sepanjang kita memahami agama Islam ni secara asas. Yang menjadi tanda tanya itu adalah golongan-golongan atau yang menjadi kekeliruan kita, golongan-golongan al-ahwa yang mengikut hawa nafsu, yang hanya mengikut kehendak nafsu, keinginan nafsu, tak kira lah panjang angan-angannya. Seperti mana yang Nabi sebut bahawa pada akhir zaman ini Nabi risaukan kepada umatnya itu, yang mengikut hawa nafsu itu termasuklah yang panjang angan-angannya, yang menjauhkannya daripada kehidupan akhirat. Wada'atun ila rujuk, dan Nabi berpesan kepada kita, seruan itu hendaklah kita kembali kepada ila ahlil fadli wal ilm, kepada orang-orang yang ada fadilah, yang ada kelebihan dari sudut ilmunya. Maka kalau kita hendak merujukkan suatu perkara berkaitan dengan perkara yang kita tidak ketahui, maka kita kena rujuk ahlinya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Itulah dalil yang mengatakan bahawa kita kena merujuk kepada orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir ni orang yang bidang dia. Kalau orang tu dia pakar ataupun dia tu mempunyai asas dalam bidang ekonomi, maka kita tanya ahlinya. Kalau dia tu dalam bidang perubatan, maka ahli zikir itu adalah doktor, ahli zikir. Kalau dalam bidang nak menentukan apa keharusan kita mengambil vaksin, maka kita tanya para ulama, para mufti, yang pada mereka itulah ahli zikir yang berada pada bidang ini dalam menentukan perkara-perkara itu sama ada halal ataupun haram. Dan jelas Allah Subhanahu taala menyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu
ulaika kana anhum mas'ula. Ayat dalam surah Isra ni menjadi dalil ataupun menjadi pegangan kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah pesan kepada kita, janganlah kamu mengikuti sesuatu perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran kita, sesungguhnya penglihatan kita serta hati kita ini semuanya akan akan ditanya. Anhu mas'ul, akan dipertanyakan oleh Allah SWT di hari akhirat itu. Maksudnya apa? Akan dipertanggungjawabkan apa yang kita sebut, apa yang kita dengar dan kita sampaikan, apa yang kita simpankan di dalam hati kita. Maka semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Maka jelas hadis ini, wa hadza ma narahu al-an jaliyan fi kathirin min al-majalis al-ilmi min ikhtilafin lil akhbar. Dan perkara-perkara ini, apa yang kita lihat pada hari ini jelas, fi kathirin, pada banyak, terutamanya dalam majlis-majlis ilmu, min ikhtilaf lil akhbar, maksudnya ada kepincangan ataupun ada kekurangan yang kita kena betulkan sekiranya benda itu tidak tepat ataupun benda itu tidak benar. Dan hendaklah kita rujuk kepada orang-orang yang ahlinya. Wal jarau wara'un kullu ajibin wa gharibin minal qasasil maghzubah. Kita kena bersikap wara' ataupun kena bersikap berlepas daripada perkara-perkara yang pelik ataupun yang ajib. Ajib ni yang ajaib lah. Gharib, pelik. Minal qasas, daripada kisah-kisah yang tidak benar. Maksudnya kalau kita nak menyampaikan cerita itu, kalau kita nak cerita pun kepada orang, kalau boleh share, kita betullah daripada mana kita ambil cerita itu. Katakanlah walaupun dia cerita Israiliyat yang padanya ada pengajaran, boleh kita nak cerita Israiliyat, walaupun cerita itu tak ada dalam hadis, cerita itu tak ada dalam Al-Quran, tapi dia dinukilkan oleh para ulama, dinukil mungkin sebab dinukil tu dipindahkan cerita tu sebab cerita tu ada pengajaran. Maka kita yang menyampaikan ni, kita kena sebutlah cerita ni ada disebut di dalam buku sekian, cerita ni ada disebut di dalam buku sekian. Tapi janganlah kita sebut dia adalah hadis Nabi SAW, dia adalah asar para sahabat. Kita kisahkan, kita ceritakan kepada orang tu supaya masyarakat mengambil pengajaran dalam kisah-kisah yang padanya ada teladan, yang padanya ada kisah-kisah yang menceritakan tentang adab, akhlak. Padanya ada dinukilkan cerita-cerita itu dengan sebab ada pengajaran. Maka kita sampaikan di manakah sumber yang kita ambil cerita-cerita tersebut. Supaya apa? Supaya kita ni tidak mengambil daripada al-qasas al-maghzubah, cerita-cerita yang bohong ataupun merekayasa. Kan banyak dekat Facebook orang boleh buat cerita, merekayasa cerita ni, cerita buat grup rumah tangga, hal rumah tangga. Orang tu reka cerita, cerita pasal apa ni, rumah tangga ni lah, cerita pasal apa, isteri, pengalaman. Padahal cerita tu tak benar pun. Direka-reka. Lepas tu di screenshot. Lepas tu disebarkan kepada orang. Dan orang lain pula menjadikan rujukan. Nah, tengok ni, ada kisah ni. Kita pun tak tahu kisah tu daripada mana. Dan disebar-sebarkan. Tak kira lah kisah tu kisah yang benar ke ataupun kisah yang palsu ke. Tapi dia menjadi hujah yang tidak tepat kepada orang-orang yang tidak berkenaan. Itu bahayanya kita pada hari ini dalam menentukan al-ahadith, iaitu perbicaraan-perbicaraan. Al-ahadith itu boleh jadi kata hadis Nabi, boleh juga disebutkan sebagai perbicaraan ataupun sebutan-sebutan yang disebut di dalam masyarakat, dalam perbualan kita pada hari ini. Wal-atharu allati la asla laha wallati tahduthu fitnah bainan nas wa tanshiru dalalat. Dan kesannya itu boleh menyebabkan berlakunya fitnah, tahdatsu fitnah di antara manusia, wa tansyiru ad-dalalah, dan boleh menyebabkan tersebarnya
perkara-perkara kesesatan, perkara-perkara yang tidak luar daripada kebenaran. Nah, itu yang sebenarnya yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ni kita tidak menjadi golongan yang disebut sebagai dajjaluna kazzabun. Orang-orang yang menjadi dajjal-dajjal yang membawa kepada pendustaan. Membawa kepada perkara-perkara yang tidak benar. Kita berhenti untuk azan. Belum lagi. Dan dalam hadis lain lagi, dalam Nabi menyebut ataupun memberikan pesanan kepada kita, ittaqul hadith anni ila ma'alibtum faman kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqnahu minan nar. Ini apa yang saya sebut pada awal tadi, ittaqul hadith. Maka kita ini takutlah kepada dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali yang kalian telah ketahui kesahihannya. Barang siapa yang berdusta secara sengaja ke atasku, Nabi kata, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di dalam api neraka. Ini merupakan ancaman dan merupakan peringatan oleh Nabi SAW yang kita boleh lihat, yang kita boleh mengambil teladan daripada kisah para sahabat, terutamanya ada Nabi sebut dalam berhati-hati dalam menjadikan bagaimana kita taklil riwayah yang boleh menyebabkan kekhawatiran, kekeliruan pada masyarakat, yang boleh mengurangkan kualiti riwayat suatu pemberitaan dan sebagainya. Nanti itu azan.
Dan kita sambung sikit lagi. Maka teladan yang kita boleh ambil daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Syekh Nuruddin Atir, Syekh Dr. Nuruddin Atir rahimahullah, yang wafat tahun lepas, tak salah saya, yang meninggal tahun lepas. Syekh Nuruddin Atir ni ada disebut dalam manhaj An-Naql fi Ulumil Hadis, dalam menjelaskan bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasnya mereka ini dalam menjaga autentik keoriginalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini amat berhati-hati ataupun disebut sebagai tasabbut, tetap berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis, dan hati-hati pula dalam menyampaikan hadis. Supaya apa? Supaya mereka ini tidak menjadi sebahagian daripada mereka yang disebut sebagai taklil ar-riwayah. Itu mengurangkan mengurangkan ataupun menjadikan hadis itu ataupun riwayat itu terkurang disebabkan kelemahan mereka ataupun kecuaian mereka. Sebab itu mereka ini amat berhati-hati, dan itulah teladan ataupun adab ataupun perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada para kibar as-sahabah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kafa bil mar'i. Kita boleh gunakan bagaimana aplikasikan bagaimana kita mendapat berita melalui WhatsApp, tentunya Facebook. Nabi kata kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu dia dilabelkan sebagai seorang pendusta. Kafa bil mar'i kaziban, cukuplah seorang itu, kita boleh labelkan dia sebagai seorang pendusta bila dia menyampaikan apa saja apa yang dia dengari. Hadis dalam direkodkan oleh Imam Muslim. Dan hari ini memang ternyata banyak orang-orang macam tu. Apa yang dia dengar, apa yang dia dapat, dia terus sampaikan. Dah tak ada saringan, dah tak ada saring penilaian mana yang betul, mana yang benar. Tiada buat apa ni, mencari sumber, mencari di manakah autentik ataupun sumber benda-benda yang dia dapat. Apa yang dia dengar, apa yang dia terima, dia sampaikan. Apa yang dia terima, dia sampaikan. Maka kita tidak nak menjadi golongan yang Nabi sebut yang boleh dilabelkan sebagai seorang pendusta apabila dia mendengar sesuatu. Bikul lima sami'a kafa bil mar'i kaziban ay yuhaditha bima kul lima sami'a, ataupun bikul lima sami'a, dengan setiap apa yang dia dengar tu, dia dengan mudah-mudahnya dia menyampaikan berita tersebut. Wal-iyazubillah, semoga kita tergolong daripada golongan ataupun kelompok yang sedemikian. Semoga Allah memelihara kita, Allah memelihara masyarakat, Allah memelihara keluarga kita, memelihara keturunan dan zuriat kita, termasuk dalam golongan-golongan yang beriman, yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada dosa, pahala dan syurga neraka. Dan semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini, kita dapat membezakan yang mana satukah yang disebutkan oleh para sahabat, yang mana satukah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak berwenang-wenang dalam menyandarkan perkara-perkara yang bukan yang disebut ataupun yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan sunnah atau hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup sekali itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.